Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana 5 orang pencuri terekam kamera pemantau di sebuah kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur. Para pelaku mencuri 2 sepeda motor saat rumah penghuni sedang kosong. Dari rekaman kamera pemantau ini terlihat 5 orang pencuri masuk ke kawasan perumahan di Jalan Sunan Bonang 1 Jember, Jawa Timur. Kelima orang ini berbagi tugas, 2 orang menunggu di pertigaan perumahan sedangkan 3 orang lainnya beraksi. Ketiga pencuri kemudian membawa sepeda motor hasil curian dengan mendorong sepeda motor menuju temannya yang menunggu di pertigaan perumahan. Ya, awalnya kan ada tetangga yang lapor bahwa terjadi kehilangan sepeda motor. Ya. Jadi ada 2 warga, masing-masing kehilangan 1 sepeda motor. Ya. Nah, kemudian saya lihat rekaman di CCTV, ternyata ada. 2 sepeda motor warga ini diambil dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci T. Warga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Jember dan langsung ditindaklanjuti dengan mencari keberadaan pelaku melalui barang bukti rekaman kamera pemantau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan.